selamat sore dan salam olahraga. Kembali jumpa lagi dengan Fire113 channel. Kembali sore hari ini kita akan membuat video atau mendokumentasikan proses seleksi pembentukan tim dari Gaspa usia 15 tahun untuk menghadapi turnamen Suratin Cup. Jadi seleksi ini diadakan di Stadion Laga Ligo Kota Palopo. Ini adalah seleksi tim ketiga yang dibagi jadi dua tim. Untuk saat ini tim biru dan tim orange. Jadi cukup banyak adik-adik kita yang antusias untuk melakukan seleksi dari berbagai SSB. Sepertinya adik-adik kita ini ada yang dari SSB Raja Wali, ada dari PFA, ada yang Total Football, ada yang dari Garuda, ada dari Arseto, ada juga dari Rantai FC. Mereka mengikuti seleksi untuk membentuk kerangka tim di Gaspa usia 15 tahun. Baik, sekarang kita saksikan permainan mereka. Kita lihat di bawah Coach Malik masih mempersiapkan tim 4 untuk melakukan seleksi. Jadi ada beberapa pelatih yang diberikan kepercayaan untuk melakukan seleksi ini. Ada Coach Samsu, ada Coach Malik, ada Coach Muhajir. Thank you.
bolos. Ada yang mengalami gangguan sepertinya si dada di bagian kaki. Setelah terjatuh tadi berbenturan dengan salah satu pemain dari rompi biru. Mantap, wah, lamanya menghilang, wah. Thank you.
Baik, kita lihat salah satu pemain dari tim Orange sepertinya sedikit mengalami cedera. Dan baik, kesempatan seleksi untuk tim ketiga juga sudah selesai. Dan tentunya para pelatih atau yang dipercayakan untuk memberikan penilaian atau pengamatan sudah melihat nama-nama. Dan selanjutnya kita akan melihat tim keempat dalam seleksi sore hari ini. Baik, terima kasih teman-teman atas kebersamaan. Selamat sore dan salam olahraga.